juga boleh dipertimbangkan. Ianya pada fasa awal game, okay. Dia dapatkan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila fasa ni, game dah perlawanan orang jangkap. The highlight of the match pada hari ini, match kedua, game yang pertama, perlawanan antara Team Voice menentang dengan RNG Slate. Jadi siapakah yang bakal mendapatkan mantu yang pertama? Sama-sama kita saksikan di Game of Thrones. Sekali inilah dia draft yang telah dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan. Stadium juara, berikan tepukan gemuruh untuk kedua-dua pasukan ini. Sementara kita masuk ke dalam game yang pertama di antara lamanya macam ada technical issue ke. Drafting yang telah dilengkapkan oleh mereka berhadapan dengan RNG tak main, tak main. MY. Sejujurnya, drafting bagi pendapat saya kalau tak tengok statistik ini 50-50. Yeah. Tetapi ianya bergantung kepada pelaksanaan mereka sebentar nanti. Draft eh, kalau korang tanya aku guys. Kita boleh expect Barbossa akan bergerak sangat-sangat agresif, melakukan rusuhan ke atas Zaid. Dan di mana Zaid kalau dia tak dapat nak kawal momentum ataupun nak kawal perasaan dia nanti, kalau terganggu farming dia mungkin akan mengucang-acirkan sedikit momentum perlawanan. Kita akan fokuskan RSG ada high ground, homeboy ada kopi. Kopi daripada Franco. Di Hilda. Tak tahu, aku tak tahu pemilihan apa ni Benedetta ni okey tak okey. Aku rasa kena rusuh ni. Susah juga. Menyebabkan kalau itu Franco. Franco lock. Dua hero pergi ke bahagian belakang. Farsa tak boleh di Melissa. Apa maksudnya? Farsa tu mudah untuk jadi target. Sekarang ni pasukan RSG perlu pastikan yang Farsa tak diganggu, boleh buka dia punya phase extract dengan tenang. Entah, ada pro and con enggak dua-dua team ni? Kalau combo mereka boleh dijalankan dengan kemas. Lag kah? Ada trouble shoot rasanya. RSG Slate FY ketika berada dalam team fight. Ya, seperti yang dikatakan tadi, ini bergantung kepada pelaksanaan hero masing-masing dekat sini. Contoh pasal lama ni pak, tak tahulah. Tetapi kalau RSG seperti mungkin meletakkan 3-4 ahli pasukan mereka di kawasan jungle, mereka mampu untuk baru start guys. Alright. Perlawanan yang sangat kita nanti-nantikan. Lompat masuk ke dalam game pertama, Homeboys menentang RSG Slayer MY dan Barbossa mulakan gerakan agresif. Oh, tapi ditarik sedikit oleh Chris Mobia, melambatkan sedikit rusuhan daripada Barbossa ini, tetapi tidak akan memutuskan semangat Barbossa untuk melaksanakan tanggungjawab. Aku tak tahu pemilihan Benedetta ni okey ke tak okey. Barbossa menerima damage yang agak besar sebenarnya daripada Zaid. Flicker lah digunakan oleh Barbossa. Zaid tak ada second skill, nampak gayanya mereka akan cuba untuk mempoking kat sini kat tengok. Ni. Nampak di mana Chibi juga sedang melakukan invasi jungle bersama dengan Sepat. Tak habis invasi yang dilakukan oleh dia. Tak ada retreat, dia tahu tak ada retreat. Satu pemain yang baik daripada Chris Pobia mereset untuk buff semula purple buff ini. Namun begitu Barbossa bijak ya Chris Pobia ni guys. Belakang memberikan sedikit banyak bantuan, masih lagi belum berakhir gelutan rusuhan yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan ini. Hook telah diberikan first blood, akan didapatkan oleh Sepat pun hampir mati, dibunuh oleh Zaid tapi tak ada retreat. Ada ke? Dapat ke? Berapa buff ni? Zaid dapat buff. Perang berbalas perang guys eh. Mana kali Zaid ditumbangkan juga kat sini. Dua perbalasan dua pada minit ada berbalas lah, okey lah. Kita berikan segala-galanya. Bagi saya sebenarnya ini adalah 50-50 untuk pasukan Homeboy dan juga pasukan RSG Slate MY. Masing-masing kehilangan jungler mereka. Dalam masa betul yang sama, satu info yang baik daripada pasukan Homeboy sebentar tadi, di mana Barbossa beritahu, okay, Benedetta dah retreat, jadi Martis terus pergi ke kawasan jungle. Tapi lebih bijak Chris Obia untuk flicker dan juga hook buff tersebut keluar, melambatkan agresif yang ditunjukkan oleh pasukan Homeboy. Dan sikit sebanyak perlawanan tersebut menjadi sama rata ketika ini. Ya, ianya dilengahkan dengan begitu baik oleh Chris Pobia sebentar tadi. Tetapi Barbossa juga tugasan yang sama untuk melengahkan farming Zaid sebanyak yang mungkin. Okay, Turtle. Sebelum beliau bebas untuk melakukan rotasi, terutamanya kepada Turtle yang pertama. Dan di mana Vivo masih lagi belum mencapai level 4. Belum lagi ada Bebas Fighter untuk memberikan zoning. Dan ini Turtle percuma ni guys. Gerakan IG Slate MY. Ya, mereka tidak mampu untuk lakukan kontes ke atas Turtle Vivo tersebut. Jadi mungkin boleh berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan di sini. Di mana Vivo cubaan untuk mendapatkan kill, namun begitu Zaid dapat membunuh Zaid yang akan menambahkan riwayat Sepat dekat sini lawan Homeboy sebenarnya, iaitu Sepat. Walau bagaimanapun Izanami dia kuat balance tau sekarang ni. Chris Pobia di bahagian bawah berjaya untuk agak balance sebenarnya. Team fight dia orang agak balance. Ini dah seperti jongkan jokit dah. Bertukar tangan siapa yang berjaya untuk mendapatkan kill. Dan boleh dikatakan agak rancak di antara kedudukan sekarang ini. Ya, agak rancak. Tapi kita lihat bagaimana kedudukan Barbossa. Dia akan berikan tekanan ke kawasan jungle. Bukan dia nak rusuh sangat, tapi dia nak buka. Banyak minion kat tengah. Cerahkan peluang pasukan Homeboy untuk melihatkan kedudukan jungler pasukan RSG Slate MY. Tipu nak bantu ni supaya
supaya tak kena kacau ni. Akan rasa sedikit terselamat sebabkan bagaimana kedudukan telah pun diketahui. Dan sebut pasal goal laner, saya nampak bagaimana kedua-dua MM juga paling santai farm dulu kat atas. Ya, boleh letak lagu lah. Farming, dan itu yang kita bincangkan. Laning fokus untuk mereka adalah sama. Tapi tujuan yang berbeza dekat mid game nanti, kita akan lihat siapa yang akan join team fight. Adakah Lolius dulu ataupun ada? Ya, itu yang menjadi persoalan. Tapi Zaid, Electro final Zaid build damage ke? Secara defensively sebentar tadi untuk menunjukkan diri beliau terlebih dahulu. Item pertama, Clock of Destiny telah disiapkan oleh Izanami seawal 3 minit pertama sekarang ni, yang pastinya akan mendapatkan upaya dia untuk mendapatkan kutipan kill dengan lebih banyak. Di mana Lolius juga telah pun menyiapkan caution sight sebentar tadi, membenarkan beliau untuk melakukan farming dengan lebih mudah lagi. Terutamanya apabila ada 4 ahli pasukan RG Slate MI berada berdekatan. Dan seperti yang dikatakan oleh Camilo, Barbossa hanya ingin membuka. Ya, aku rasa build damage lah guys. Di manakah rotasi pasukan RG Slate MI membenarkan adik nak bunuh ke ni? Untuk mendapatkan farm di bahagian tengah. Barbossa digunakan Izanami untuk mengundurkan diri dan membenarkan terpaksa digunakan untuk masuk dekat bahagian hadapan. Warlord mengambil alih Izanami. Dikeluarkan oleh Warlord sebentar tadi, tetapi tidak terkena kepada sasaran. Begitu juga dengan Iron Hook daripada Chris Phobia. Turtle yang kedua, kedudukan sedang bersiap sedia untuk melakukannya. Chris Phobia dihentak. Aduh, terlampau offside. Terus saja dimusnahkan dengan begitu pantas sekali. Repo masuk Zaid, di belakang Electro. Electro Final Blow mendapatkan Turtle. Berjaya untuk memberhentikan pergerakan Chibi dan membenarkan Zaid. Eh, Zaid ni masuk balik betul ke ni? Tapi sekarang ni Chibi ingin macam ya, dapat satu ke? Chibi duk baik duk Chibi. Mendapatkan kill pembalasan seolah-olah mengatakan berani hancuri tetelaku sebentar tadi. Ya, ada mula-mulakan dengan Repo sebenarnya. Flicker dan juga Bravest Fighter memperlahankan, sebenarnya memberhentikan Martis. Dia tak boleh tekan retry. Mudah untuk Zaid mendapatkan turtle yang pertama. Tapi sayang sekali, GB entah bagaimana dengan DC Mission yang dikeluarkan memperlahankan pergerakan pasukan RG Slate MY. Dalam masa yang sama, bila stack daripada DC Mission dah muncul, dua kill dapatkan dengan mudah. Pasukan Homeboys kelebihan yang baik ketika Lolius kena hati-hati kat sini. Chris Phobia di poking kat sini, dibantu oleh Izanami. Adakah Chris Phobia bakal di aduh, nasib baik baik walaupun flicker tembok lagi sempat untuk menyelamatkan diri beliau. Agak nervous sedikit buat ketika ini sebenarnya. Tak, dia dah buat kira-kira. Dia tahu dia cuma flicker sependek itu sahaja untuk menyelamatkan diri, dan ianya berjaya dilakukan dengan begitu baik. Tetapi sekarang ini di bahagian tengah, lihat bagaimana RG Slate MY sememangnya dengan high ground yang ada kepada Izanami memperlahankan serangan Homeboys. Tetapi tahu yang mudah berhentikan push untuk Homeboys untuk mendapatkan menara pertama milik pasukan RG Slate MY di bahagian bawah sebentar tadi. Ya, seperti yang dikatakan, mereka akan memperlahankan pergerakan pasukan Homeboys. Tapi kalau satu kesilapan yang dilakukan oleh mereka, kalau Barbossa di all in ataupun sebenarnya semua skill set dikeluarkan oleh kepada pemain ini, pasukan Homeboys boleh lakukan sesuatu untuk counter engage. Dan pasukan RG Slate MY mungkin dalam masalah yang besar. Sekarang kita lihat bagaimana kemampuan gold laner masing-masing menyerlah dan akan memberikan tekanan dekat fasa laning. Barbossa Zaid sentiasa diberi gangguan. Keluarkan buka map. Tiga orang ada kat atas. Siapa Liga telah digunakan? Pasukan Homeboys dapatkan, iaitu Turtle telah pun hampir muncul. Jadi pasukan Homeboys ada peluang yang cerah untuk memulakan Turtle terlebih dahulu. Ya, dan sekarang ni kalau kita lihat perbezaan level Zaid masih lagi level 8, Chibi dah pun mencapai level 9 dekat sini. Ini adalah hasil kerja zoning yang dilakukan oleh Barbossa daripada fasa awal game lagi. Tetapi pergeduhan di Turtle yang ketiga sempat split. Draft okey pa. Dua-dua sebenarnya just okey-okey gitu je. Thank you Harry, dia 10 bintang eh. Tapi agresif ni nampak kayaknya dua-dua still fight-fight kat sebenarnya. Cuma objektif kan ni banyak pihak dekat Homeboys. Punya rotation. Sebab apa Zaid ni kalah rotation sebab ada Hilda ni. Kena diganggu terus Lolius. Bakal dibantai di sini. Satu counter team fight. Zaid hampir dibunuh ni. Dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan kill pembalasan Lika mendapatkan Izanami. Lika bersama dengan Chibi sekarang ini. Kombinasi mereka berjaya Ripo untuk menangkan Izanami sebentar tadi. Ripo masuk semula ke dalam medan pertarungan. Flicker digunakan pakai cumbaan untuk mendapatkan Warlock sekarang. Hidup lagi Warlock tu. Chibi menjaga Warlock dengan begitu baik sekali. Dan Barbossa juga telah membazirkan waktu RG Slate MY dengan begitu banyak sekali. Misi menyelamatkan walau telah pun berjaya dilaksanakan dengan begitu baik. 18-6 pada minit yang ketujuh. Perbezaan kedua hanyalah 2,000 gol sahaja di antara kedua-dua pasukan. Di mana RG Slate MY hanya memerlukan satu team fight yang baik sahaja untuk terbalikkan keadaan buat ketika ini.
kalau kita dapat check balik bagaimana kedudukan gold ataupun pengambilan duit untuk kedua-dua gold laner, untuk Beatrix sebanyak 5,800, manakala untuk Melissa 4,700. Ini adalah hasil di mana mereka membiarkan Beatrix pergi ke bahagian bawah jauh daripada laning turtle, menyebabkan Anip selesa untuk dapatkan farming. Dan itu strategi yang Anip seronok man diberikan pop kepada pasukan Hombat. Dan kita tahu bagaimana kekuatan Melissa kalau dah siapkan 2 item terlebih dahulu. Untuk Franco, dia tidak terlalu kebal. Dan kalau Ripo, bila Anip dah siapkan penetration, sekarang untuk pasukan RG Slate MY kena cari Anip lebih dahulu. Kalau mereka berjaya untuk dapatkan Anip, itu sedikit sebanyak akan membuka ruang kepada mereka untuk counter engage. Dan GP mungkin target yang kedua mereka perlu dapatkan. Sebelum mereka nak cari Anip, mereka juga perlu memastikan Izanami berada dalam keadaan selesa. Begitu juga kunci game ni kan, banyak dekat mesh tu guys. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan terlebih kunci dahulu. Kunci apa yang cakap, high ground apa untuk semua. Untuk RG Slate MY, Zaid dikejar. Adakah dia akan dijatuhkan? Namun tidak, eye for an eye digunakan dengan begitu kemas sekali oleh Zaid untuk melarikan diri daripada situasi yang cukup berbahaya sebentar tadi. Tetapi kalau kita berbalik kepada Anip sekarang ini, level 11 Barbosa dulu BTR kan? Ya kot. Tadi Ripo kata bekas teammate dia juga. Ya yeah, tu. Kedua-dua golina ini, tetapi plot akan dimulakan terlebih dahulu oleh GB. Lihat dekat bahagian belakang, Chrismobia. Alright, Warlock ditumbangkan. Chrismobia pun ditumbangkan oleh GB. GB tumbang. Lihat bagaimana Ripo akan dijatuhkan oleh Anip. Free hit saja dekat bahagian belakang. Anip down, Zaid down. Damage output daripada Anip sebenarnya tadi membenarkan beliau berjaya untuk mendapatkan double kill. 3 telah terkorban untuk pasukan RSG Slate MY. Sempat dekat bahagian paling hadapan sekali, zoning dilakukan membenarkan Anip untuk mendapatkan turret milik pasukan RSG. Okey, Chrismobia dah berjaya untuk mendapatkan Warlock. Tetapi masalah yang sesungguhnya, Anip bebas sebentar tadi. Syamilo, rasanya siapa yang perlu difokuskan RSG Slate MY lebih lagi? Saya dah katakan sebentar tadi, fokuskan kepada Anip, itulah fokus utama untuk pasukan RSG Slate MY. Ya, Martis mengganggu, tapi dia adalah peluang kedua untuk mereka mendapatkan lot yang mudah didapat oleh Homeboys. Tak banyak perkara yang mereka boleh lakukan sebabkan Mortal Coil. Mortal Coil akan ganggu Vendetta. Mortal Coil akan ganggu even Bloody Hand daripada Franco sekalipun boleh diberikan satu orang cakap cancel sebenarnya kepada skill set tersebut. Dan ini menyebabkan pasukan Homeboys ada peluang yang lebih cerah untuk counter engage. Kalau mereka dapatkan Anip terlebih dahulu, dah tak ada damage yang besar boleh dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Ya, Warlord sekarang ni ada dalam efek yang baik untuk keluarkan burst damage, tapi tak mencukupi nak dibandingkan dengan Anip. Ya, saya setuju. Dan bercakap tentang burst damage, tugasan yang berat juga kepada Izanami untuk memberikannya kepada pasukan RSG Slate MY dekat sini. Tetapi zoning yang dilakukan oleh GB Barbosa menyebabkan beliau tak mampu untuk melakukan fade set dengan begitu mudah. Dan ini menyebabkan kenapa Homeboys boleh bergerak agresif di bahagian hadapan, di mana Lord dan berjalan di bahagian atas. Lihat, Barbosa terus saja melakukan cutting lane di bahagian bawah disebabkan Zaid melakukan perkara yang sama. Dan sekarang ini RSG Slate MY perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan terutamanya di bahagian atas. Oh dapat sempat dikedekat ke atas, sempat cuba untuk melarikan diri dengan penggunaan split sekarang ini, tetapi asal tak settlekan terus duk untuk mendapatkan kill ke atas. Sempat mereka lebih fokus untuk clearkan Allah yang berada dekat bahagian atas. Barbosa, Barbosa offside, terperangkap di dalam medan pertarungan. Tapi dapat tahu korbankan diri beliau terlebih dahulu. Pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan Zahid cuba masuk daripada area belakang. Dekat bahagian bawah, wrap around cuba dilakukan, akan dikenakan retribution untuk memperlahankan pergerakan beliau. Ainok cuba dilepaskan tapi tidak terkena kepada sasaran. Bukan teamfight yang dicari. Bagaimana? Oh, wow. Okey, terlebih dahulu Lolias. Hampir sebenarnya dalam banyak-banyak target dicari god laner juga, dan Lolias hampir dikorbankan sebentar tadi. Sempat mainkan peranan yang sangat penting kat teamfight sebentar tadi, walaupun dia hook, walaupun terkena beladihan. Ada 3 ultimate yang dibazirkan kepada pemain ini dan dia masih lagi terselamat. Itulah menyebabkan kenapa pasukan RSG Slate MY gagal untuk mempertahankan satu inhibitor target di bahagian atas sebentar tadi. Dari segi itemization, kita nampak bagaimana Farsa dah cukup damage untuk burst on the way untuk siapkan Holy Crystal. Tapi sekarang ni tiga ni je MPL IDP dah. Dia tengok je macam mana ni, ini penukaran team fight ni macam mana ni, kekemasan team masing-masing. Tak ada banyak hero yang boleh menjaga Farsa ketika ini kerana apa? Franco akan berjaga dekat bahagian belakang. Tapi kalau Franco jaga dekat bahagian belakang, efek daripada Bloody Hunt tidaklah boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin. Tetapi bukan pasal sahaja, di mana Melissa juga perlu melakukan yang sama. Betul. Di mana perlu menjaga positioning dengan begitu baik. Dan ini memberikan tekanan yang cukup besar. Zaid tekanan diberi cubaan untuk melakukan pertahanan, tetapi zoning yang begitu baik daripada Barbosa dan juga Warlock membenarkan. Di mana Anip berjaya untuk menjatuhkan di bahagian bawah, tetapi RSG Slate MY juga melakukan perkara sama di bahagian atas.
mekanik yang dipertunjukkan oleh pasukan Homeboyz ini sangat-sangat cemerlang sebenarnya. Mereka bergerak berempat di mana Barbossa dan juga Warlord yang akan melakukan gerakan zoning yang membenarkan Anip untuk mendapatkan turret tersebut. Menghantar dua ahli pasukan Homeboyz ini saja pun sudah mencukupi untuk melaksanakan zoning itu ke atas pasukan R, Aziz, Lee, Emo yang agak risau kalau mereka gerak agresif. Mungkin mereka akan terhukum seperti ini sekarang ini. Oh, baik Donip. Agresif sedikit terus saja dihukum dengan begitu pantas sekali. Barbossa, Barbossa menggunakan flicker mereka diri sekarang ini. Ulti Lolia dah tak ada. Kena hati-hati ni Zanami. Mati. Positioning yang kurang kemas daripada beliau membenarkan pasukan Homeboyz berjaya ini untuk sebab Hilda je guys, bapak kacau tu Hilda flicker lagi dia bazi banyak tu ultimate tu mendapatkannya dengan begitu mudah. Kemas berjaya untuk jatuhkan Chris Phobia secepat lot yang kedua dengan mudah lagi didapatkan oleh Homeboyz dan dijatuhkan menyebabkan IG Slamway tak mampu untuk memberikan saingan kepada pengambilan lot yang pertama. Dan saya tak pasti adakah mereka akan cuba untuk mengejar Zahid, tetapi bukanlah target yang mudah dengan mobility yang tinggi ini. Mungkin akan cuba untuk mengganggu purple buff, tetapi ini mudah saja nak didapatkan oleh Zahid. Pada waktu sekarang ini, Suhan tidak lagi akan membuahkan hasil yang besar kepada Barbossa, tapi impak yang dia boleh lakukan adalah untuk membuka map. Sekali lagi dalam masa yang sama juga dengan adanya Power of Rightness. Alright, kita tengok adakah Melissa, high ground daripada Parsa ni bakal berjaya untuk didefendkan kat sini. Dia orang bagi pressure yang agak besar eh. High ground defense daripada RSJMY terus saja diberhentikan. Kena ganggu macam tu juga guys. Durasi yang begitu pendek sekali Izanami. Habis tower. Cubaan untuk alright, dia orang lebih kepada disiplin. Cuma nak dapatkan tower je. Telah berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian tengah. Cukup sekadar itu saja apa yang mereka lakukan. Mereka tidak memaksa sebarang gerak-geri langsung. Daripada minit pertama sehingga ke minit 14, Renek Apathy dikenakan ke atas Izanami. Terus saja Wings by Wings digunakan untuk mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Three man push KCB dibantu kat sini. Dikemukakan oleh Chris Mobius. KCB down. Berjaya untuk mendapatkan kill Ripo down sini, tetapi terpaksa mengkorbankan nyawanya sendiri demi mendapatkan jungler pasukan Homeboyz. Sekali lagi yang dah dibincangkan oleh Chamillus kita tadi, kalau target kepada ahli selain daripada Anip, Anip kenapa MP Xavier tak laku hero P kot? Allah malam kan, dia lambat jadi. Xavier ni lambat jadi, dia perlukan farm dan item tinggi sekarang ini di hadapan Lolios. Dan rotation dia slow, tak macam pasal pasal ada burung dia laju guys. Untuk IG Slate MY, mereka dah ada damage tapi mereka tak dapat nak gunakannya secara efektif. Tak dapat nak gunakannya secara lama dekat sini disebabkan zoning yang dilakukan oleh Homeboyz. Mungkin untuk IG Slate MY, antara perkara yang mereka boleh lakukan buat ketika ini adalah burstkan sahaja sesiapa yang berada di bahagian hadapan. Disebabkan kalau nak berikan target fokus, ianya dah terlalu lama untuk melakukan perkara tersebut dan akan dikenakan zoning. Persoalannya, siapa yang nak start burst? Parsa, kalau digunakan dia punya Feather Airstrike, mudah untuk diganggu dengan adanya Martis. Tambahan lagi dengan adanya Barbossa. Kalau nak start daripada Melissa, kita tahu bagaimana game style yang ada kepada Lolias ketika ini tidaklah membuahkan hasil kalau mereka nak mulakan team fight. Dan juga daripada segi damage sekalipun, boleh dikatakan untuk Lolias sendiri, KDA dia 5.0 dan juga untuk Anik 3.8.0. Kat sini kita boleh nampak bagaimana jauh lebih berkesan gunakan Anik dekat bahagian team fight. Manakala Lolias, fokus dia adalah untuk melakukan split pushing. Dan kali ini mereka beza duit 3,000 guys. Macam mana mereka nak dapatkan Anik dengan Lolias? Supaya pasukan Homeboyz tarik dekat bahagian team fight dan biarkan saja Lolias bersorangan. Ya, itu masalahnya. Disebabkan kalau nak melakukan split pushing strategi sebegitu, mereka juga kena melihat di mana untuk Homeboyz menara mereka, inner turret mereka masih lagi berdiri dekat sini. Jadi tak ada masalah untuk memberikan sedikit masa untuk melakukan rotasi dan juga menghalang speed pushing yang ingin dilakukan oleh Aziz dan MY. Jadi seperti yang kita katakan, mungkin kena memenangi satu team fight terlebih dahulu dekat sini. Terutamanya apabila dua inner turret mereka telah pun dijatuhkan, mereka terpaksa juga melakukan laning wave control dekat sini. Kalau tidak, Homeboyz yang mungkin berpeluang untuk melakukan speed pushing sebenarnya. Saya masih lagi tertanya bagaimana pasukan Aziz dan MY nak kejar Anip dekat bahagian belakang. Ya, ada yang boleh pergi ke kawasan tersebut, tapi kita lihat bagaimana Anip begitu lincah dengan pergerakan. Berat ada perang kat sini. Sekarang ini clashing telah dilakukan CB dekat bahagian paling hadapan sekali. Rene Abadi cuma dilepaskan tapi tidak terkena. Safi makan mati ni. Sekarang ini Barbossa tugas right, kiting diberikan. Ini, tak ada korban jiwa guys. Untuk mengundurkan diri mereka terlebih dahulu, dapatkan Homeboyz boleh cuba untuk mendapatkan lot ini semula. Zaid dekat bahagian paling hadapan sekali, tapi apabila bertemu dengan Anip, lihatlah damage output basic attack daripada Anip begitu besar. Tipu masuk balik pasal Ripo cuba untuk melontarkan badannya ke arah Zanip sekarang ni, tetapi lihat bagaimana dapat menumbangkan sempat. Motor telah pecah, Zahid motor pun pecah.
Loliat berjaya untuk mendapatkan kill ke atas sepan. Tapi lihatlah Barbossa dan Loliat down. Dua kombinasi Indonesia ini. Kipobia, Immortal pecah. Ripu hampir mati. Double kill Barbossa. Wah, ay, baik dua fighting doang duk. Dua-dua team bagus juga. Tapi itulah hero power duk. Hilda kacau wey. Empat sahaja yang telah terkorban. Empat masih lagi bernyawa. Empat masih lagi bernafas untuk mereka cuba mendapatkan perlawanan ini. Federal Strike versus Federal Strike diganggu Barbossa dengan mudah je. Meng-cancel Federal Strike. Izanami down. Hidup. Masih lagi hidup. Tapi itulah. Keren, keren, keren Homeboys. 1-0 guys untuk Homeboys menentang RSG Slick. Kita akan menyaksikan game yang kedua. Tetapi entah bagaimana, beliau masih lagi berjaya untuk menyelamatkan Disney dan juga